Cari nilai, okey, 0.4593 tambah 0.8 darab 5.12 and round off the answer to 3 significant figure. Jadi kita nampak tambah dengan darab mestilah buat darab. Jadi 0.4593 tambah 0.8 darab 5.12. Jadi 0.8 darab 5.12 kita dapat okey 4.096. Jadi tambah 4.096 sama dengan okey, jadi 0.4593 tambah 4.096 kita dapat 4.5553. Jadi 4.5553. Dia nak 3 angka bererti 3 significant figure. Maksudnya 3 nombor yang mana depan bukan kosong. Depan bukan kosong. Jadi depan kita memang 4. Jadi 3 angka bererti 1, 2, 3. Jadi dia sampai 3 nombor je. Tapi nombor keempat ni 5 tambah 1 jadi 4.56. Jadi jawapan dia B. Okay, nombor 2. Find the value of. Yang ni boleh direct guna calculator pun boleh dapat jawapan. Okay, kita tengok manual dulu. Jadi 7.92 darab 10 negatif 2. Okey, bila kuasa 2 nampak, bila ada darab dan kuasa 2, kita tahu bila ada kuasa kita akan darab antara kuasa. Yang ni 4 kuasa 1. Jadi 4 1 darab 2 jadi 4 kuasa 2. Yang ni pula 10 negatif 3 kuasa 2 akan jadi 10 negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Nampak? Jadi 7.92 darab 10 negatif 2 per 16 darab 10 negatif 6. Jadi nombor dengan nombor, 7.92 bahagi 16, yang ni pula kuasa dengan kuasa. Kita nampak ni 10, yang ni pun 10. Jadi dia akan jadi negatif 2 bila bahagi kita tolak kuasa. Nampak? Jadi 7.92 bahagi 16, 7.92 bahagi 16, kita dapat okay, 0.495. Jadi sama dengan 0.495, yang ni okay, nampak negatif 2, tolak-tolak 6, negatif 2 tambah 6 jadi 10, negatif 2 tambah 6 jadi 10 kuasa 4. Okey, tapi jawapan kita ni nampak ni, 4 dekat depan. Sekarang macam ni, bila kita nak, bila depan ni kita darab 10, kuasa kena bahagi 10. Okey, bila depan darab 10, 4.95, belakang bahagi 10 dapat 10 kuasa 3. Jadi jawapan 4.95, 10 kuasa 3. Yang ni pun boleh direct guna kalkulator ni. Okey, kita buat nampak pecahan. Lepas tu 7.92, 10 negatif 2, nampak 10 negatif 2. Okey, jangan lupa kurungan. Sebab ni kurungan 4, 10 negatif 2. Negatif 3, nampak tutup balik kuasa 2. Jadi nampak kita dapat 4950. 4950, kita boleh tekan butang ENG, nampak 4.95, 10 kuasa 3. Nampak? Terus dapat jawapan. Okey, nombor 3, dia kata kereta ni bergerak 120 km/jam. Cari distance travel dalam 90 minit. Jadi apa formula dia? Speed ni, jadi kelajuan ni, speed ni sama dengan distance bahagi time. Dia nak, apa tadi? Dia nak jarak. Jadi kita tahu distance ni jarak sama dengan speed darab time. Tapi okey, kita tengok sekarang ni speed kita ni kilometer per jam. Yang ni pula dalam 90 minit. Kalau nak kira unit kena sama.
Sama ada yang ni kita tukar kilometer per minit ataupun ni kita tukar per jam. Jadi senang, 90 boleh tukar per jam pun boleh. Mana-mana pun boleh. Kalau 90 minit nak tukar jam, kita bahagi 60 kan. Jadi 90 bahagi 60 kita dapat 1.5 jam. Jadi speed ialah 120 kilometer per jam darab dengan yang ni 1.5 jam. 1.5 jam. Jadi kita dapat, jadi yang ni 120 darab 1.5 kita dapat 180. Jadi jawapan dia 180. Jawapan mesti dalam KM. Kenapa dalam KM? Sebab sini KM. Tapi soalan ni nak dalam meter. KM pergi meter macam mana? 180 KM, kita tahu pergi meter mesti darab 1000. Jadi ada, nampak sama dengan, nampak ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. 18, 1, 2, 3, 4. Jadi bila ada dalam apa angka ber... Jadi dalam standard form 1 ni mesti dekat depan. Jadi nampak daripada... Okey, nombor 4, ungkapkan 1, 2, 3, 4 asas 5 sebagai nombor dalam asas 8. Jadi kalau nak pergi asas mana-mana, asas mana-mana mesti dari asas 10. Jadi kena tukar pergi asas 10 dulu. Jadi 1, 2, 3, 4 ni asas 5. Kita tahu belakang ni 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2 dan ni 5 kuasa 3. Di mana nak tukar asas 10? Yang ni ialah 4 darab 5 kuasa 0 tambah, yang ni 3 darab 5 kuasa 1 tambah 2 darab 5 kuasa 2 tambah 1 darab 5 kuasa 3. Jadi kita dapat, jadi 4 yang ni 1, 4 darab 1, 4 tambah 3 darab 5, 15 tambah 5 darab 2, 5 kuasa 2, 25 darab 2, 50 tambah 5 kuasa 3 dapat berapa? 1, 2, 5. Jadi kita dapat, satu, sembilan, empat. Jadi yang ni asas 10. Kita nak asas 8. Bila nak asas 8, kita kena bahagi dengan 8. 194 bahagi 8. Di belakang 1, 2, 3, 4, 5. Nampak kita gerak 5 kali kan? 1.8. Kita bahagi 10 kuasa 5. Belakang mesti darab kuasa 5. Jadi jawapan dia 1.8 10 kuasa 5. C. Kita dapat 24. Jadi sekarang 24 darab 8 kita dapat 192. Jadi ada baki 2 dekat sini. Nampak? 24 boleh bahagi 8? Boleh. Bahagi berapa? 24 bahagi 8 dapat 3. Ada baki tak? Tak ada baki, kosong. Nampak? Jadi 8, jadi 3 ni memang dah 3 turun, dia akan 3. Nampak? Kita buat sampai dapat 1, kita bahagi dengan 8, baki tulis dekat tepi. Jadi dibaca dari bawah 302. Jawapan dia A. Okey, nombor 5. Okey, yang ni tolak ni dapat ni, cari n. Kita tahu 1011 10 tolak n sama dengan 1001 asas 2. Jadi n sama dengan n pindah sini, yang ni pindah sini. Nampak? 101110 tolak 1001. Ha, ni boleh guna kalkulator je. Tapi kalau nak guna, nak kira manual, okey. 101110 tolak
1001. Okey, jangan lupa ni asas 2. Bila pinjam maksimum boleh pinjam 2. Okey, yang ni nak tolak tak boleh, dipinjam sini, sini jadi 0, sini jadi 2. 2 tolak 1, 1 0 tolak 0, 0 1 tolak 0. 1 1 tolak 1 0 0 1. Nampak? Tolak macam biasa je, tak boleh tolak pinjam. Bila pinjam dapat 2. Jadi 100101. Okey, jawapan dia A. Okey, nombor 6 dia kata PQRSTV regular hexagon. Bila dia kata hexagon sekata, maksudnya semua sudut dia sama. Okey. Bila cakap pasal hexagon, kita boleh kira ataupun kita tahu hexagon ni 6 cc. Jadi macam mana nak kira sudut dia? Dia ada dua cara lah. Kalau kita nak kira sudut dalam, formula dia n tolak 2 darab 180 bahagi n. N ni sudut. Kalau kita nak guna sudut perluaran, kita ambil 360 bahagi berapa sudut. Okey, saya suka guna perluaran. Tak kisahlah nak guna yang mana kan. Jadi 360 bahagi sudut. Jadi sudut perluaran sama dengan 360 bahagi 6 dapat 60. Jadi kita tahu kalau sini 180, sini 60, automatik dalam 120 darjah. Okey, sekarang dia nak cari X tambah Y. Jadi kita tengok sekarang ni, okey, X dekat sini. Kita tahu dekat sini berapa? Sini ialah 120. Jadi sudut dekat sini dengan sudut dekat sini sama. Jadi nak cari sini, kalau sini ialah apa ni, ada X dengan Y. Kalau ni Z, Z sama dengan 180 tolak 120 bahagi 2. Sama dengan 60 bahagi 2 sama dengan 30 darjah. Jadi Z sama dengan 30. Jadi bawah ni X sama dengan 180 tolak 30 dapat 150. Okay, ni X. Yang ni 150. Okey, jadi Y ni berapa? Okey, kita tengok sini. Okey, sini sudut ni nampak. Okey, kita tahu sini ke sini 120. Bila Z ni 30, automatik sini 90 darjah kan? 120 tolak 30 dapat 90. Yang ni garis lurus, automatik sini 90. Okey. Okey, yang ni pula nampak garis lurus. Kita tahu pedalaman 120, sini 60. Jadi nampak segitiga ada 90, ada 60. Y ni sama dengan 30. Jadi Y sama dengan 30. X tambah Y sama dengan 180. Okey, 7 dia kata AB sama dengan AE. Mana AB? AB sama dengan AE, okey. BE sama dengan ED, mana BE? Okey, BE sama dengan ED. BD sama dengan BC, mana BD dan BC, okey. Jadi BD sama dengan BC. Okey, dia kata garis lurus ED selari dengan BC. Garis lurus ED, okey. Jadi yang ni garis lurus ED selari dengan garis lurus BC. Okey, apa soalan dia? Okey, M tolak N. Jadi sekarang M dekat sini. Sebelum tu kita nampak yang ni AE sama dengan AB. Jadi kalau ni kita bagi Z, yang ni kita bagi Z, M sini sampai sini kan? Okey, M sini sampai sini. Jadi Z ni kita tahu. Macam mana nak kira Z? 180 tolak 40 bahagi 2, kita dapat Z. Jadi sama dengan 140 bahagi 2 dapat 70. Jadi kita tahu dekat sini 70. Lepas tu kita tengok yang ni, okay, yang nampak segitiga kedua ni, yang ni sama dengan sini. Kan? Jadi nak kira kalau sini sudut tepi ni, oh, banyak pula unknown kita eh. Kalau ni A. Okey, jadi kita nampak 180 tolak 104 bahagi 2 kita dapat A. Sama dengan yang ni tolak yang ni dapat berapa? 76 bahagi 2 dapat 38. Betul ke ni?
Jadi yang ni 38, yang ni 38. Jadi kita dah nampak M ni, M sama dengan 70 tambah 38, kita dapat 108. Bila kita dapat 38, kita tahu ni selari. Bila selari, nampak sudut berselang sini, sini 38. Dan kita nampak sini, nampak yang ni BD sama dengan BC. Kalau ni 38, N ni, N sama dengan 180 tolak 38 bahagi 2. Jadi dapat berapa? 1, 4, 2 bahagi 2 dapat 71. Jadi kita dah ada M, kita dah ada N. Jadi M tolak N sama dengan 108 tolak 71, kita dapat berapa? 37. Jadi jawapan dia B. Okey, nombor 8 dia kata XYZ ni tangent kepada UVWY. Jadi mana XYZ tangent? Okey, dia tangent. Okey, bila tangent ni kalau dia lalu dekat center, dekat tengah-tengah baru 90 darjah. Yang ni tak ada lalu tengah-tengah, tak ada 90 darjah lah eh. Okey, dia kata the length of the minor arc is equal to length of minor YW. Dia kata YV sama dengan YW. Mana YV ni? Minor arc tau. YV, okey, YV sama dengan YW. Jadi sini sama dengan sini. Okey. Jadi bila sama ni apa? Bila sama ni kita tahu sudut dia samalah. Sudut dia sama. Okey, dia kata cari H. Bila ada tangent ni kita tahu dia boleh jadi sudut, nampak Z. Nampak sudut kita selang. Maksudnya 58 kita selang 58 dekat sini. Nampak bila kita ada segi tiga. Jadi kita tengok ada segi tiga. Bila segi tiga dia macam bentuk Z macam tu, nampak dia selang. Dan yang kedua dia ada segi empat. Bila ada segi empat, semua bucu dekat dalam bulatan. Jadi kita tahu sudut bertentangan sama dengan 180 darjah. Kita nampak lengkok ni sama kan? Bila sama maksudnya kalau sini 58, maksudnya sini pun 58 juga. Nampak? Lepas tu yang ni pun sudut berselang-seli, nampak? Sini 58. Jadi bila sini 58, sudut bertentangan 180 darjah. H tambah 58 sama dengan 180. H sama dengan 180 tolak 58. Dapat 122. Jadi jawapan dia D. Okey, nombor 9. J image K bawah reflection. Nampak? Kalau dia reflection, Y dia sama. Jadi dia reflect dekat X mana? Jadi 1, 2, 3, 4. Tengah-tengah dia dekat sini. Dia reflect dekat X sama dengan 5. Paksi dia. Dia kata image satu-satu bawah reflection yang sama. Jadi satu-satu dekat sini. Kalau dia reflect sama, sini paksi dia. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Bila reflect 1, 2, 3, 4 dekat sini. Jadi image dia sini ialah 9, 1. Jadi jawapan dia B. Okey, nombor 10 dia kata PQR image STU bawah enlargement, bawah pembesaran skala faktor X center negatif 5, 6. Okey, dia kata area PQR dengan STU, PQR ni 200, STU ni 50 cm kuasa 2 lah.
Jadi dia kata cari X. Apa skala faktor? Jadi formula dia image sama dengan objek darab X kuasa 2, skala kuasa 2. Jadi image dia, mana image? Dia kata PQR ni image. Jadi 200 sama dengan 50 X kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan, nampak? 200 bahagi 50 kita dapat, nampak potong-potong dapat 4. Jadi X kuasa 2 sama dengan 4, X sama dengan 2. Jadi skala X ialah 2. 2.